Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat green screen, ya, green screen dari yang gambar HP gitu, ya. Memasukkan green screen yang gambar HP. Nah, di sini saya udah buat, ya, awalnya dulu nih. Ini untuk membuat ini saya pilih dari media, ya. Media terus pilih latar, ya, latar warna, warnanya sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, saya udah membuat ini untuk latarnya. Nah, kemudian setelah membuat latar, nah, kita akan masukkan video, ya, video yang akan kita buat, akan kreedit menggunakan green screen handphone. Jadi kita masukkan video terlebih dahulu. Pama ini udah ada videonya. Nanti sesuaikan dengan posisi green screen handphonenya, ya. Coba diputar terlebih dahulu. Nah, ini ada suara. Ini umpama ada suara nggak bagus, bisa dihilangkan suaranya. Hilangkan dulu. Nah, ini udah nggak ada suaranya. Nah, kemudian setelah dimasukkan videonya, nah, kemudian kita masukkan green screen handphonenya. Nah, kemudian ke lapisan, pilih media, ya. Nah, kemudian cari penyimpanannya. Pertama saya menyimpan di sini. Nah, ini udah ada. Nah, ini kan ketutup, ya, posisinya ketutup. Nah, jadi supaya seolah-olah masuk videonya di handphone. Nah, di sini ada gambar seperti orang, pilih klik, ya, namanya kunci Chrome. Nah, kunci Chrome-nya ini diaktifkan, ya. Aktifkan. Nah, setelah diaktifkan langsung pilih centang checklist-nya. Nah, ini gambarnya kita sesuaikan terlebih dahulu, ya, videonya. Nah, ini pas. Nah, jadi seperti ini. Nah, coba kita lihat. Nah, ini. Nah, jadi seolah-olah seperti ada di dalam handphone, ya, seperti di head dalam handphone. Tapi padahal ini hanya bingkai gitu, ya, bingkai untuk handphone. Jadi green screen handphone. Jadi nanti untuk mendapatkan green screen handphonenya bisa download, ya, banyak, cari aja di beberapa channel sudah ada yang buat free, ya, tinggal download, ya. Nah, jadi sangat mudah, ya, untuk pemasangannya. Nah, kita ulang kembali, takutnya ada yang belum paham, ya, kita ulang dari awal. Nah, umpama pertama nih dari awal, ya, misalkan di sini pilih aspek rasio terlebih dahulu. Nah, saya memilih yang 16:19. Nah, kemudian di sini pilih media, ya, media, kemudian pilih latar terlebih dahulu. Nah, latarnya bebas warnanya karena nanti juga tidak terlihat latarnya. Nah, umpama ini hanya 2 menit terlebih dahulu, lah, hanya contoh, ya. Nah, kemudian setelah membuat latar, kemudian cari lapisan, cari videonya. Nah, kemudian di sini saya memilih video. Nah, videonya ini sudah dimasukkan. Nah, kemudian setelah video masuk, nah, pilih centang ini. Nah, kemudian selanjutnya masukkan green screen handphonenya, ya. Green screen handphonenya, pilih lapisan, pilih media, kemudian cari posisi lapisan green screennya. Nah, ini saya pilih di sini untuk green screennya. Nah, kuncinya di sini untuk merubah supaya posisinya videonya ada di dalam handphone. Nah, pilih yang seperti gambar orang, pilih Chrome.
Nah, kemudian di sini aktifkan kunci Chrome-nya. Nah, kalau sudah aktif, tinggal di centangnya dipilih. Nah, kemudian kita pilih videonya, kita paskan posisi dengan bingkai handphone. Nah, sampai di sini tutorial kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum.